Untuk Bang Ajau atau Yudi Datau. Yes. Lalu kita bacain nominasi selanjutnya ya. Apa yang kita nikmati dari tontonan sebuah film? Salah satunya berkat kejelian penata editing merangkai gambar demi gambar dalam sebuah cerita. Dan kalau kita ngelihat editor bekerja itu menakjubkan ya. Gimana iya. Begitu banyak gambar yang kita ambil selama syuting. Yep. Harus dia rangkai jadi satu film yang utuh, yang bercerita. Yang kadang-kadang editornya juga memberikan kontribusi sendiri dalam taste-nya gitu. Jadi betul memberikan banget. Warna tersendiri editornya, luar biasa. That's right. Yang ikut andil ngatur alur perasaan kita agar tiba-tiba ketawa, tiba-tiba panik, atau tiba-tiba baper lalu ikutan menangis. Dan inilah kelima pejuang penata editing terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2017. Nominasinya adalah... Nominasi penata editing terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2017. Lagi bicara soal... Alin Jusria dalam film... Ini Kisah Tiga Darah, produksi Kaliana Syira Film dan SA Films. Bounty Umbara dan Wawan I. Wibowo dalam film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos, Part 1, produksi Falcon Pictures. Kelvin Nugroho dan Sentot Sahid dalam film Night Bus, produksi Night Bus Pictures dan Kaninga Pictures. Sasta Sunu dalam film Tiga Sri Kandi, produksi MVP Pictures. Yoga Kris Pratama dalam film The Professionals, produksi MNC Pictures. Penata editing terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2017 adalah... Kelvin Nugroho dan Sentot Sahid dalam film Night Bus, produksi Night Bus Pictures dan Kaninga Pictures. Selamat siang, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada orang tua kita, istri kita mungkin dan anak-anak kita yang selalu ditinggalin sama kita nih Mas. Dan tentunya untuk Festival Film Bandung yang sudah mengapresiasi kita sebagai penata editing terpuji. Mas mau tambahan? Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berkah untuk kita. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk produser kami, ada Mas Darius, Mas Rifnu Wikana dan Mas Rahabi ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu selama kita proses editing, ada Mas Bobby, ada Mas Emil Heradi sebagai sutradara dan juga Mas Amrin Nugroho. Dan sekali lagi terima kasih buat panitia dan juri Festival Film Bandung. Mudah-mudahan Festival Film Bandung selalu berjaya selamanya. Tambahan sedikit ya. Buat semua nominasi juga selamat. Ya, ini kemenangan untuk semua editor. Terima kasih.